Silakan. Assalamualaikum Tok Sri. Saya Ali Putih mewakili sahabat saya Vicha dan juga Mamak Putih di dalam pertandingan Mahajalan Omega. Dan baru-baru ni terjadi sesuatu benda yang tidak baik, di mana kami sendiri yang bermain di atas pentas itu pada minggu lepas dan menjadi bualan sehingga hari ini. Dan secara zahirnya saya dan kawan-kawan saya yang berjuang di pentas Mahajalan Omega secara langsung dan juga mengaku kekhilafan kami di atas pentas itu yang memegang watak Datuk Seri dan juga Datin Seri di atas pentas itu, dan secara langsungnya ingin memohon maaf secara terbuka di atas kekhilafan kami. Dan niat kami sebenarnya adalah untuk menghiburkan, tetapinya sebaliknya terjadi sedemikian, dan kekhilafan yang kami laku itu sangat-sangat tidak baik. Ya, baik. Terima kasihlah. Saya terimalah ya. Alhamdulillah. Saya terima tindakan untuk memohon maaf sebab saya masakan tak ada niat ya. Betul. Awal itu tu bukanlah nama aibkan saya dan isteri saya. Sebaliknya merupakan satu pentas hiburan, semata-mata lawak saja, melawak. Tetapi tafsiran sebaliknya, saya difahamkan reaksi pada orang ramai, mereka tak senang hatilah. Mereka bantah sebenarnya atas pertunjukan persembahan tersebut. Mudah-mudahan ianya disebut tadi satu pengajaran bagi kita. Betul, lah, betul. Kita banyak bahan-bahan lain ya. Tapi bila pemimpin tu dijadikan sebagai tajuk ataupun mauduk untuk jadi bahan ketawa, dia tafsiran itulah. Betul. Saya jadi tak apalah ya, kali ini saya maafkan, saya terima kemaafan itu. Mudah-mudahan kita lupakan sajalah ya. Alhamdulillah. Dan kita lihat ke hadapan ya.